Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Oke, masih dalam suasana yang sama ya teman-teman, saya masih di rumah Om Hartono ya, ahli Feng Shui, palmistry, raut wajah, dan lain-lain ya. Nah, saya masih diberi kesempatan nih teman-teman. Ternyata Om Hartono ini punya mustika yang banyak sekali ya. Bahkan pusaka ya, yang bisa dibilang legend. Legend itu udah arti udah usianya tua. Bahkan kalau teman-teman cari di pasaran, saya yakin belum tentu teman-teman punya ya. Tapi memang kalau untuk yang akan saya review saat ini, mungkin umum ya. Tapi teman-teman harus hati-hati ya. Ini sekedar edukasi ya, pembelajaran. Banyak sekali mustika ini yang dipalsukan gitu loh. Kalau di tempat saya tidak mau mereview benda-benda yang ibaratnya buatan manusia atau bikin-bikinan, saya nggak mau gitu loh. Jadi kalau teman-teman mencari benda-benda alam, Anda sudah ada di channel yang tepat gitu loh. Oke teman-teman, langsung aja mustikanya pertama kali yang akan saya review adalah mustika kentos kelapa ya teman-teman ya. Di sini saya pegang ada dua. Nanti saya akan zoom out sambil bicara, nanti akan saya bikin videonya. Jadi teman-teman bisa lihat detailnya ya. Ini mustika ini adalah dari buah kelapa ya teman-teman. Ini didapat di dalam buah kelapa nih teman-teman. Jadi manfaat dari mustika kelapa ini adalah untuk sebagai sarana penglarisan. Biasanya digunakan bagi teman-teman yang mempunyai usaha restoran. Jadi restoran, bukan toko, mungkin kayak toko kelontong juga bisa, yang jual-jual bahan sembako seperti itu bisa teman-teman ya. Tapi ya ini semua adanya sarana. Jangan selalu teman-teman mengagungkan atau menuhankan benda seperti ini ya teman-teman ya. Memang benda-benda seperti ini sudah ada energi alami gitu loh. Jadi tidak perlu diisi-isi, dibaca doa-doa, tidak perlu. Cukup teman-teman letakkan di, biasanya ditaruh di laci atau tempat penyimpanan uang itu, biasanya seperti itu. Nah, paling kalau teman-teman mau merawat ya cukup dioles minyak aja juga udah cukup gitu loh. Misalnya bisa minyak melati, minyak misik lah ibaratnya, bisa misik putih boleh, melati boleh, seribu bunga, cendana. Ini lebih cocok cendana ya Om ya, cendana juga boleh gitu loh. Nah, di depan saya ini yang teman-teman lihat ini ada dua nih. Kenapa bisa ada dua? Ini ceritanya agak unik ya Om ya. Jadi Om ini awalnya punya yang mana dulu Om? Yang sebelah sini apa yang ini? Yang ini ya. Nah, awalnya sorry. Yang ini Om ini dapat, ini udah lama ya Om ya. 30 tahunan Om ini udah pegang benda ini ya. Jadi awalnya hanya satu ya teman-teman ya. Tiba-tiba ini mungkin benda yang satu ini adalah jodohnya ya. Ibarat kalau bisa dibilang ini suami istri atau pasangannya. Jadi pasti akan bersatu gitu loh. Biar benda yang satunya ada di mana, ini akan mencari gitu loh. Ini akan muncul. Jadi ceritanya gimana nih Om? Kalau boleh tahu Om. Oh, jadi gini ya teman-teman ya. Untuk kedua mustika ini ibaratnya ya memang pasangannya. Jadi kalau teman-teman punya satu, itu energinya kalau kita ibaratkan dalam persentase dari 100% itu baru 25% energi Tuhannya yang bisa teman-teman manfaatin ya. Tapi begitu dia bertemu dengan pasangannya, ini akan mencapai maksimal ibaratnya 100% gitu teman-teman ya. Jadi ya untuk penglarisan, usaha, ini cocok sekali gitu loh. Nah, ya tapi yang jelas ini alam ya teman-teman ya. Ini kalau saya sebut ini kentos ya, kentos kelapa ya teman-teman ya. Karena kalau kentos kelapa ini warnanya putih, biasanya adanya di dalam buah kelapa. Saya cerita sedikit ya teman-teman ya. Ini yang saya pernah alamin ya. Saya pernah melihat orang ini, orang mempunyai mustika kentos kelapa ini. Saya tanya, dia adalah pedagang somai ya teman-teman di Mangga 2 ya. Saya cerita sedikit aja ya. Dia dililit, dia kalungkan. Saya waktu itu sempat bertanya ke dia, saya tertarik gitu, mata saya melihat sesuatu di dalam bajunya, saya lihat seperti ada energi atau apa. Saya tanya, Pak itu kalungnya apa gitu loh. Dia cerita, dia keluarin,
oh ternyata ini kentos kelapa. Saya lihat, oh ini mustika kentos kelapa ya Pak. Iya, dia bilang dia dapat dari dalam buah kelapa. Nah ini teman-teman ya, percaya atau enggak ya, saya cerita aja ya, bukan saya mau promosiin tukang somai di Mangga Dua itu. Somai dia rame sekali. Entah saya nggak bisa ngomong karena mustika ini atau apa. Semua kan mustika tetap jodoh-jodohan ya Om ya. Mustika ini akan mencari tuannya sendiri. Yang jelas itu ya, pemahaman yang saya dapat selama ini dan saya berbicara sama beberapa orang ya. Mustika itu akan mencari tuannya sendiri, entah lewat pemaharan, lewat dari pemberian atau datang sendiri. Itu kita caranya macam-macam teman-teman gitu loh. Jadi kembali ke tukang somai tadi, ini percaya nggak percaya ya, memang tukang somai itu ramai sekali di Mangga Dua itu. Saya harus akui dia buka dari jam 10 sampai jam 3 doang, jadi yang lain masih pada buka, dia selalu sudah habis gitu loh. Padahal dia bukan bawa barangnya sedikit atau somainya cuma sedikit, tapi memang kalau kita mau beli itu antri ya teman-teman ya. Ternyata saya pas kesempatan ngobrol-ngobrol, dia juga hobi benda bertuah, jadi klop ngobrol sama saya gitu loh. Nah itu cerita-cerita uniknya sih. Jadi ternyata dia juga mempercayai sarana seperti ini ya teman-teman ya, gitu loh. Nah ini saya ada lagi satu benda. Ini namanya mustika tunas kelapa ya teman-teman ya. Ini mempunyai efek energi tuah yang sama seperti dari kentos kelapa ini ya teman-teman. Cuman secara ini dari tunas, lebih tua ya, lebih tua, lebih langka. Mungkin saya juga pernah memaharkan ya beberapa benda ini ke teman-teman ya. Pernah saya ke Papua dulu, saya maharkan ke bos pempek ya di Papua ya. Mungkin kalau bos ini nonton, waktu itu dia juga review, okay, penjualan dia jadi ramai gitu loh. Ya ini semua percaya nggak percaya, kembali keyakinan masing-masing. Tetap jangan menuduhkan benda-benda seperti ini ya. Ini energi alam, ini adalah bawaan. Jadi kembali perjodohan juga. Anda paksa seperti apapun, Anda punya uang sebanyak apapun, kalau Anda tidak berjodoh dengan benda ini, maka akan percuma gitu. Jadi kalau biasanya ya, dalam memaharkan benda bertuah itu, kalau kita sudah serak, sudah yakin, itu akan, itu seperti tanda-tanda berjodoh ya teman-teman ya. Ada rasa suka, seneng ya. Kalau nggak ada salahnya teman-teman memiliki itu seperti tanda-tanda berjodoh gitu. Nanti saya kasih videonya khusus, teman-teman bisa lihat di akhir video ini. Nah sebagai penutup, saya zoom masing-masing benda ini ya. Mungkin kalau di sini kan agak kurang jelas ya, saya akan videokan lagi yang lebih detailnya. Oke, okay? Nah, tidak banyak yang bisa saya ucapkan. Oke, okay. Di sini tuh, ini serat-seratnya ya. Oke, okay, alami ya. Tidak banyak. Oh iya, Om, saya mau tanya, kalau misalnya ada yang mau maharin, boleh. Silakan ya Om ya. Karena Om juga terus terang mustikanya banyak, jadi anytime lah. Ibaratnya Om ini juga spiritualis, praktisi, memang membantu orang gitu loh. Jadi kadang kliennya usaha makanan juga, mungkin dia akan menyarankan benda ini. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Okay. Gitu aja, sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap like, subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.